নিগাহ। আসসালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহ। আলহামদুলিল্লাহ রাব্বিল আলামিন। teman-teman semua, alhamdulillah bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mereaction penampilan yang sangat luar biasa daripada adik kita Ananda Ahmad Azfar Azrai. Jadi pada kesempatan kali ini Ahmad Azfar Azrai akan melantunkan azan. Ini sepertinya lomba ya, persembahan Johan Muazzin Junior. Jadi video ini langsung saya reaction daripada salah satu daripada akunnya, daripada Abi, daripada Ahmad Azfar, yaitu di nama channel YouTube-nya UAS TV, Ustaz Azrai TV. Nanti insya Allah akan saya cantumkan link videonya di deskripsi. Oke, teman-teman semua, langsung saja kita coba untuk mereaction video daripada persembahan Johan Muazzin Junior Ahmad Azfar Azrai. Bismillah. Muazzin. Pertama ada orang yang mengkul beduk kalau kita di Indonesia ya. Ahmad Azfar, insyaAllah. Ahmad Azfar Azraj. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita hayati semua-semua teman-teman. Allahu Akbar, Allah. Tarannum nahawan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi pada kesempatan kali ini Ahmad Azfar melantunkan azan dengan membawakan tarannum daripada nahawan, yakni dengan menggunakan maqam nahawan, teman-teman. Oke, kita lanjut. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Insyaallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masyaallah. Asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Ini disiaran secara langsung daripada TV apa nih? Al Hijrah. Di negara Malaysia. Allah Allah Allah. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حي على الفلاح.
Ya Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini Dewan Juri. Allahu Akbar, Allah, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyidina Muhammad Rasulullah. Itu dia Adik Ahmad Azfa. Adik Ahmad Azfar. Saya tengok dia tarik tu Nana kan. Tinggi. Saya boleh macam tu. Tapi untuk ikamat je lah. Okey. Ikamat boleh? Boleh. Boleh. Nak cuba kan? Tak payah kan? Tak payah, jangan. Okey, baik. Banyak orang biu. Ha. Kita nak persilakan Ustaz Zarifi untuk Ustaz berikan komentar untuk Adik Barifi. Azfar. Anak anda, Ahmad Azfar Azra'i, apa khabar? Baik. Alhamdulillah. Anak anda Azfar, bila anak anda melangungkan azan sekejap tadi, Allah Allah. Ia tepat masuk ke dalam hati, ia menembak bertalu-talu hati-hati kami untuk terus bingkas bangun. Allah Allah. Bingkas Allah. Bangun, pergi ke masjid, penuhkan saf di masjid dan solat berjamaah di masjid. Allah. Ini Zuh. Yang kami rasakan. Dengan Allah Ta'ala kurniakan kemampuan suara, kemampuan untuk melagukan taranum dengan kaedah yang baik, ada wuslah, ada ikhtilal dan yang lain itu, itu merupakan aset ilmu yang anak anda Azfar mesti terus kena pertajamkan. Allah. Ya. Dan jangan lupa terus mengaji ilmu, terus jaga adab dan akhlak anak anda Azfar. Pentingnya ada anak anda merupakan harapan umat Islam seluruhnya. Amin. Dan anak anda Azfar, sesungguhnya kita mesti tampil menjadi ikon, berikan qudwah. Dan Azfar, kami mengharapkan sesuatu dari saudara anak anda untuk terus menjadi orang yang berjasa kepada agama, negara dan ummah. Selamat maju jaya Azfar. Amin. Terima kasih Ustaz. Ya, okey. Lega tak dengan komen tu? Tapi standby. Lepas ni ada battle eh. Okey. Right. Good luck lepas ni. Tanya. Tanya. Tamat untuk pusingan yang pertama. Silakan adik ke belakang. Masya-Allah. Alhamdulillah telah selesai azan daripada Ahmad Azfar, masya-Allah, dengan suara yang begitu merdu, indah, luar biasa. Ananda Ahmad Azfar menambah zuk, menambah zuk keimanan kita untuk segera pergi ke masjid melaksanakan solat secara berjamaah. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah, ada salah satu yang ingin saya sampaikan. Ketika azan, maka disunnahkan untuk yang mendengar azan untuk menjawab daripada azan tersebut. Ketika muazin melantunkan Allahu Akbar, maka kita jawab juga Allahu Akbar. Ketika muazin melantunkan asyhadu an la ilaha illallah, pun kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Seterusnya asyhadu anna juga seperti demikian. Akan tetapi ketika kita sampai pada lafaz hayya 'alas shalah, dan ketika kita, akan tetapi ketika si muazin sampai pada lafaz hayya 'alas shalah, kemudian pada lafaz hayya 'alal falah, maka dianjurkan kepada kita untuk menjawab la haula wala quwwata illa billah. Kenapa seperti demikian teman-teman semua? Karena arti daripada hayya 'alal shalah yaitu hayya 'alal shalah. Ketika muazin melantunkan hayya 'alal shalah, si muazin ingin mengajak kita untuk segera melaksanakan salat. Ketika si muazin melantunkan hayya 'alal falah, si muazin ingin mengajak kita menuju tempat kemenangan yaitu melaksanakan salat. Akan tetapi pada waktu itu
yang kita jawab dengan mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Kenapa teman-teman semua? Dikarenakan yang memberikan tenaga, yang memberikan kita kekuatan untuk kita bisa melaksanakan sholat, untuk bisa kita menuju tempat kemenangan tersebut adalah Allah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Kemudian seseorang itu punya kekuatan, seseorang itu punya kuasa untuk melaksanakan sholat, tetapi kesempatan tersebut tidak Allah berikan kepada hamba-hamba yang tidak segera taat kepada Allah, yang tidak segera menyambut daripada kedatangan azan tersebut. Maka kita jawab la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali atas pertolongan Allah. Oke, teman-teman semua, Ananda Ahmad Azfar ini merupakan salah satu qori kebanggaan bagi negara Malaysia, dan kami sebagai warga Indonesia juga sangat bangga ternyata masih ada anak-anak yang sebanyak seumuran daripada Ananda Ahmad Azfar yang dengan suaranya yang begitu merdu, fasih ketika membaca Al-Quran, fasih ketika melantunkan azan. Ini merupakan suatu kebanggaan terbesar bagi kita umat Islam. Semoga banyak lahir generasi-generasi kita berikutnya yang seperti Ananda Ahmad Azfar ini. Kita berdoa kepada Allah, semoga Allah berikan keberkahan atas setiap segala apa yang telah kita laksanakan. InsyaAllah, okay, teman-teman semua, insyaAllah bertemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.